Gini lagi nih, masa iya sih mas sampean ini bahas-bahas itu lagi sama Mbak Irma, kan katanya udah clear waktu kemarin. Yang mau sungkit masalah apa sok terus? Sok bilang. Kenapa mas jadinya kenapa? Nggak saya jujur, kalau jujur kan enak. Iya jujur gimana jadi jujur? Jujur gimana dianya? Iya apa enggak gitu doang. Iya atau enggak apanya? Kalau misalnya iya enggak gitu doang. Iya atau enggak apanya itu? Enggak apa, bilang aja. Saya mah santai orangnya, mas. Iya, enggak mas, tadinya bilang apa sama Mbak Irmanya? Iya, maksudnya bener ngelakuin apa enggak. Kalau ngelakuin ya udah enggak apa-apa gitu. Kalau jujur kan enak. Aduh, guys, parah. Kalau saya enggak pernah ngungkit banyak. Jadi gini teman-teman, mas dedinya tuh masih penasaran, bener nggak? Jujur kan enak. Iya bener nggak? Biasanya kelar kalau jujur sih. Kenapa harus ngungkit-ngungkit lagi? Siapa yang suruh jujurnya? Ya Irmanya lah. Irmanya doang? Atau gimana? Kalau nggak jujur ya tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri teman-teman. Oh, iya. Jadi ini gini guys, mungkin lebih ke lagi ya, kayak kenapa gitu? Kok cuman saya, padahal yang online itu banyak loh mas, bukan cuman Edi Ancurti, bener nggak? Yang online banyak kan? Banyak guys, yang online itu bukan cuman saya, ya kayak saya sendiri ya kasihan lah gitu ke Mas Dedi, terutama Iki teman-teman, saya mah mas, jujur aja, kasihan sama si Rizky. Ya sampai sama Irma saya sih nggak begitu ini sih, cuman ke Rizky saya mah kasihannya tuh. Ngomongnya. Iya. Ada aja guys. Ini jadi mas tadi tuh mastiin lagi, bener nggak mas? Iya. Kalau Mbak Irma itu pernah parah anjir, pernah ada sesuatu enggak sih sama Mas Edi Ancurti katanya teman-teman? Yang nggak mungkin lah ya guys ya. Saya ada kayak gitu sama Mbak Irma. Mending apa ya? Kalau sekarang mungkin Mbak Irma itu udah bersih teman-teman. Terhitungnya bener nggak mas? Kalau sekarang? Siapanya? Maksudnya dalam artian mungkin udah dalam artian baju udah baru-baru semua. Sekarang mungkin kan pernah diajak ke mana sama Faisal tuh? Ajak rebonding atau ajak apa sih? Yang iya. Ya kan rambut tuh iya. Sama Mbak Marni itu teman-teman. Dulu Mbak Irma ya ampun, teman-teman tahu juga ya. Dekil. Dekil, bener enggak? Dekil, ngomong jarang teman-teman. Enggak bisa-bisa sama Mas Dedi. Ya mana bisa lah Mas, saya suka sama Mbak Irma. Masa iya saya suka sama Mbak Irma? Saya enggak hargai sampean. Kalau saya sih enggak minta lebih, enggak minta tuntutan banyak, paling minta jujur doang, permintaan saya itu doang. Sama siapa jujurnya? Sama Irmanya, jujur ke saya. Irma? Iya, dia enggak mau jujur. Kan dia udah jujur. Itu ada apa? Ya ampun. Kalau adik saya enggak bisa dibohongin. Irma udah jujur Mas Dedi, saya nggak mungkin ngelakuin itu ya, sama Mbak Irma. Nggak mungkin banyak waktu dulu. Apa? Ini yang dulu pernah, tapi sih nggak kayak gitu. Aduh. Ini yang pertama sebelum Irma.